Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi. Jika selama ini kita hanya mendengarkan sisi cerita daripada Celine, ibunya, dan juga Natasha Wilona, kali ini kita akan menanyakan langsung kepada Stephen William mengenai hubungannya. Apakah benar dia ngedump Natasha Wilona demi bisa dengan Celine? Dan bagaimana juga kabarnya Celine yang sempat heboh diberitakan juga menjalin hubungan dengan orang yang lain? Dan bagaimana juga, aduh banyak banget ya pemirsa, klarifikasi daripada yang dituduhkan oleh sang ibunda daripada Celine bahwa Stephen membuat Celine menjadi berubah. Aduh, semacam membacakan sebuah skrip sinetron ya. Jadi daripada kita semakin pusing saja, kita menantikan kelanjutan yang terus to be continue, kita tanyakan langsung klarifikasi dari pada Stephen William seperti apa. Ini dia untuk Anda. Setelah cukup lama bungkam seputar kabar putusnya jalinan asmaranya dengan artis cantik Natasha Wilona, pada hari Senin kemarin akhirnya Stephen William buka suara seputar kebenaran kabar tersebut. Stephen mengaku bila benar jalinan cintanya dengan Wilona sudah kandas sejak Januari lalu. Tak hanya itu saja, pria 23 tahun ini juga mengklarifikasi bila ia memang sudah memiliki kekasih baru yang tak lain adalah Celine Evangelista. Namun Stephen menampik bila kandasnya jalinan asmaranya dengan Wilona karena kehadiran Celine. Pasalnya hubungannya dengan mantan istri dari Dirly ini baru berjalan bulan Mei, beberapa bulan pasca putus jalinan asmaranya dengan Wilona. Mau jelasin, emang benar saya sama Wilona itu putusnya Januari. Januari akhir atau enggak Februari awal, enggak tahu juga sih, lupa. Pokoknya antara dua bulan itu. Dan emang saya putus sama Wilona itu kan emang ada masalah internal sama keluarga, dan kalau menurut saya emang udah gak bisa dilanjutin lagi kalau ada masalah kayak gitu. Dan soal juga sama Celine, pertama kali saya kenal sama Celine itu bulan Mei. Dekat sama Celine juga bulan Mei, dan menjalin hubungan sama Celine itu bulan Mei juga. Dan kalau menurut saya sih Celine itu bukan perusahaan hubungan orang ya, karena emang udah putus agak lama juga sama Wilona, dan itu kan butuh berapa bulan juga baru saya bisa dekat sama yang lain gitu. Dan banyak orang yang bilang emang Celine itu perusak hubungan orang atau apa, sebenarnya sih enggak. Ini kan dari dulu kan ada wartawan yang nyamperin, aku selalu menghindar karena emang ada pihak-pihak tertentu yang emang ngelarang saya. Biar jelas aja sih, karena mungkin saya juga kan nggak bisa menghindar terus, karena kalau menghindar terus kan kesannya saya cowoknya nggak laki gitu, maksudnya nggak ngomong jujurnya apa gitu. Jadi sekarang mungkin saya ngomong semuanya dan mungkin jelas kali ya. Memang tak butuh waktu lama bagi Stephen untuk bisa move on dari Wilona dan menjatuhkan pilihannya ke pelukan Celine. Maka tak heran bila banyak fans yang sebelumnya sangat mendukung hubungan Stephen dan Wilona yang terkesan tak setuju dengan kisah cinta yang tengah dirajut Stephen. Melihat hal ini, pria kelahiran California, Amerika ini mengaku bila kekasih hatinya sempat geram dengan komentar pedas dan tudingan yang terus mengalir datang kepada Celine. Nah, itu kan karena emang mungkin banyak fans, mungkin kalian yang gak terima saya putus sama Wilona, makanya mereka langsung memperbesarkan atau apa. Padahal saya putus sama Wilona baik-baik, sampai sekarang juga kita temenan, kita pokoknya sekarang kerjanya ya profesional aja, baik-baik. Enggak sih, enggak kayak gitulah. Emang saya pengen klarifikasi sendiri, dan mungkin Celine gerah mungkin kali ya sama haters-haters yang mungkin di Instagram, yang mungkin sampai ke bawah sama keluarga, sama anak-anak juga. Dan emang dia sempat pengen tindak lanjuti, mungkin lapor ke polisi, tapi saya coba nenangin dia, maksudnya ya gak usah lah, ngapain sih nanggepin kayak gitu kan, karena haters tuh gak ada habisnya, kalau selama kita tanggepin kan lebih parah lagi nantinya. Meski mendapat tantangan dari banyak penggemar setia Stephen, namun ia mengaku hal itu tak membuat hatinya goyah dan mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan serius dengan Celine. Bahkan niatan serius untuk nikahi wanita kelahiran Italia itu sudah ada sejak pertama kali merajut jalinan asmara. Lantas, apakah dalam waktu dekat Stephen dan Celine akan melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan? Ngeganggu sih enggak ya, enggak sama sekali. Ngeganggu sama sekali karena emang aku percaya sama dia gitu, karena emang banyak gosip-gosip mamanya sebarin apalah, tetap kalau emang serius ya nggak bisa dengar dari omongan orang lain. Soal tunangan itu enggak lah, nggak tunangan sama Celine. Itu di puncak kan acara ulang tahun saya. Mungkin karena saya sama Celine kan sekarang serius juga, ya mungkin ada agak menuju ke sana, tapi belum.
Niat serius Steven menjalin hubungan dengan Celine kini ia tengah buktikan, salah satunya dengan mencoba dekat dengan keluarga dari pujaan hatinya itu. Bahkan orang tua dari Steven pun sudah sangat setuju dengan hubungannya yang kini tengah ia jalani. Pria kelahiran 11 Agustus 1993 ini mengaku bila ia sudah dekat dengan anak Celine. Anak-anak Celine sih baik, welcome banget sama aku juga, emang nerima aku juga. Kenapa ya? Mungkin karena emang sama-sama serius juga. Dan dia juga nerima aku apa adanya, Celine juga aku terima dia apa adanya, karena kan dia statusnya punya anak atau apa. Dan sama-sama enak, sama-sama ngejalin hubungan ya, gak ada masalah juga dia statusnya apa. Kayak gitulah, emang saya pengen klarifikasi sendiri dan mungkin Celine gerah mungkin kali ya sama haters-haters yang mungkin di Instagram yang mungkin sampai ke bawah sama keluarga, sama anak-anak juga. Dan emang dia sempat pengen tindak lanjuti mungkin lapor ke polisi, tapi saya coba nenangin dia, maksudnya gak usah lah ngapain sih nanggepin-nanggepin kayak gitu kan. Karena haters tuh gak ada habisnya, kalau selama kita tanggepin kan lebih parah lagi nantinya. Meski mendapat tantangan dari banyak penggemar setia Steven, namun ia mengaku hal itu tak membuat hatinya goyah dan mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan serius dengan Celine. Bahkan niatan serius untuk nikahi wanita kelahiran Italia itu sudah ada sejak pertama kali merajut jalinan asmara. Lantas, apakah dalam waktu dekat Steven dan Celine akan melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan? Ngeganggu sih enggak ya, enggak sama sekali. Ngeganggu sama sekali karena emang aku percaya sama dia gitu, karena emang banyak gosip-gosip mamanya sebarin apalah. Tetap kalau emang serius ya nggak bisa dengar dari omongan orang lain. Soal tunangan itu enggak lah, nggak tunangan sama Celine. Itu di puncak kan acara ulang tahun saya. Acara ulang tahun saya mungkin karena saya sama Celine kan sekarang serius juga. Ya mungkin ada agak menuju ke sana tapi belum. Niat serius Steven menjalin hubungan dengan Celine kini ia tengah buktikan, salah satunya dengan mencoba dekat dengan keluarga dari pujaan hatinya itu. Bahkan orang tua dari Steven pun sudah sangat setuju dengan hubungannya yang kini tengah ia jalani. Pria kelahiran 11 Agustus 1993 ini mengaku bila ia sudah dekat dengan anak Celine. Anak-anak Celine sih baik, welcome banget sama aku juga, emang nerima aku juga. Kenapa ya? Mungkin karena emang sama-sama serius juga. Dan dia juga nerima aku apa adanya, Celine juga aku terima dia apa adanya, karena kan dia statusnya punya anak atau apa. Dan sama-sama enak, sama-sama ngejalin hubungan ya, gak ada masalah juga dia statusnya apa. Ya sudahlah ya pemirsa, sepertinya kan kedua belah pihak sudah sama-sama enak juga. Tetapi sepertinya bulan Mei itu menjadi bulan yang sangat sibuk buat Steven ya. Jadi disitulah momen dia pertama kali kenal, pertama kali dekat, dan pertama kali menjalin kisah asmara dengan kekasih hatinya saat ini. Ya udahlah, kita doakan saja ya. Dia sudah menentukan pilihannya dan sepertinya Natasha Wilona juga sudah baik-baik saja. Kita akan melihat seperti apa kedepannya dan kira-kira apakah para fans, para haters masih bisa menerima ini? Ya itulah yang namanya bumbu-bumbu daripada drama percintaan ini. Jadi lagi-lagi jawabannya adalah to be continue. Yang tidak to be continue pemirsa adalah sebuah tips dari Kevin Aprilio yang akan mengajarkan kepada kita-kita semua tentang bagaimana cara bisa terhindar dari bahaya narkoba. Kita sekarang banyak banget melihat ya di berita-berita, entah itu artis yang masih muda, entah itu yang sudah berusia, mereka terjerumus ke dalam satu hal yang sudah berupaya banget untuk bisa dijauhkan dari semua orang, yaitu narkoba. Nah kira-kira Kevin akan memberikan tips seperti apa agar kita semua bisa hidup sehat, kita bisa produktif dan berprestasi? Jawabannya adalah saksikan Insert Pagi, karena jawabannya saat lagi kita akan segera kembali.